see what I see? See What I See, exclusive on Spotify. Selamat malam warga Desa Sukawedi. Balik lagi bareng gue Andri. Kali ini gue bakal menceritakan sedikit kisah kelam gue waktu lagi traveling ke Malang. Jadi waktu itu pas banget lagi libur panjang, kayak libur seasonal gitu. Tapi gue gak tahu kenapa waktu itu tol itu sepi banget. Gue juga gak tahu itu libur apa. Yang jelas yang gue ingat waktu itu gue lagi stres, lagi fase depresi. Pas banget gue waktu itu lagi gajian. Jadi gue dulu jeleknya gue, waktu setiap lagi hancur, itu gue selalu foya-foya. Gue juga kayak kalau nginget-nginget masa-masa itu kayak tolol banget anjir. Sumpah kayak tolol anjir, tolol aja gitu. Waktu itu gue itu tipe orang yang introvert, ambivert, bukan introvert, lebih tepatnya ambivert. Ambivert itu apa sih? Jadi ambivert itu adalah gabungan antara orang yang introvert dan orang yang extrovert. Jadi ambivert itu kita bisa ngobrol leluasa, bercanda sama orang banyak, sama masa yang gede. Tapi setelah kita menghabiskan waktu, spend time bareng orang-orang itu, kita itu butuh recharge energi buat buat memulihkan emosi gitu loh. Jadi rasanya kalau habis ngobrol sama orang banyak tuh kayak capek banget. Nah, waktu itu hari apa ya? Hari Kamis kalau enggak salah. Oh, no. Waktu itu hari Rabu tahun 2021. Bulan Mei, kalau gak April, gue lupa. Waktu itu gue hari Rabu itu habis dugem sama teman-teman. Waktu itu seasonal ya. Gue habis dugem sama teman-teman. Dugem seperti biasa, gue mabok parah sampai blackout dibawa teman-teman balik. Ya itu kebiasaan buruk gue. Kalau lagi depresi dulu gue selalu lari ke alkohol sampai gue benar-benar blackout dan gak sadar. Waktu itu gue udah selesai balik Rabu. Mungkin karena itu tadi ya, gue ambivert, jadi gue butuh recharge energi gue. Gue based on Surabaya. Waktu itu selesai dugem itu kan masih ini kan biasanya. Kalau Rabu gue dugem berarti besoknya itu udah Kamis. Kamis pagi itu gue masih kayak hangover gitu loh. Masih sakit, masih pusing ya kan. Itu gue cari makan seperti biasa. Oh iya, ini gue gak di rumah ya. Gue lagi, apa namanya, gue lagi check-in. Ya itulah, gue kalau lagi depresi tuh bawaannya kayak malas di rumah, mumpung masih ada duit, gue selalu hedon banget pak, kayak check in berapa malam gue dugem party gitu terus lah. Jadi waktu itu gue lagi di hotel Kamis, temen-temen udah pada nggak ada, gue cari makan seperti biasa, gue chat temen-temen karena itu masih seasonal. Kamis gue ngajakin temen-temen dugem lagi, jadi kalau gue ngajak gue pasti bayarin kan, gue ngebos kan. Gue ngajak teman-teman, waktu itu teman-teman pada nggak bisa tuh, akhirnya gue ajak keluar kota. Mungkin pikiran gue, ah mereka capek kali ya, dugem terus, minum terus. Singkat cerita, gue ajakin keluar kota ke Malang. Udah mobil gue aja, bensin gue, apa namanya, makan hotel gue di sana. Ikut aja temenin gue. Gas gak? Gak tahu kenapa teman-teman waktu itu pada nggak bisa. Akhirnya gue berangkatlah sendiri. Gue berangkat sendiri, gue research dulu tempat di sana yang asik di mana.
gue juga waktu itu bener-bener kosong sih, masih hangover. Gue waktu itu berjam berapa tuh, maghrib, abis cari-cari tempat kan, gue mandi-mandi dulu, nyantai, me time di kamar. Maghrib gue berangkat ke salah satu toko alkohol yang bisa di take away, langganan gue biasanya. Gue ambil whiskey waktu itu, satu botol. Gue gak bisa minum vodka. Gak tau kenapa gue tuh udah gak bisa minum vodka. Jadi vodka, gin itu gue gak bisa. Paling sekarang tinggal whiskey, wine, gitu-gitu doang lah. Beer itu masih oke. Waktu itu gue ambil whiskey, satu botol. Gue minum sendiri di kamar. Sampai akhirnya jam... ya gue udah merasa tipsy, udah mulai enjoy. Jam berapa ya? Jam 8. Itu gue cabut dari Surabaya. Gue cabut dari Surabaya, masuk mobil, gue pasang apa namanya, gue pasang lagu-lagu EDM gitu. Whisky tetap gue bawa di mobil. Gue minum, jadi gue nyetir tetap sambil minum gitu. Tetap sambil minum, sampai akhirnya gue masuk tol. Itu gue injek gas. Ya, gue bawa santai 60. Sambil minum pelan-pelan, ya kan. Gak terasa gue mabok. Gak terasa gue mabok. Dan gue juga gak tahu gimana ceritanya, waktu itu tiba-tiba hujan. Hujan lebat banget. Gue cek jam di, apa namanya, di dashboard. Itu jam di mobil bener-bener compare sama jam yang ada di HP. Itu valid jamnya. Jam itu udah menunjukkan sekitar pukul 9:30. 9:30 malam. Itu posisi gue ada di tol, hujan deras. Gue ngebut. Gue ke bawah suasana. Emosi gue memuncak. Gue ngebut. Untuk apa namanya, ngelampiasin adrenalin kan. Gue ngebut. Terus tiba-tiba kayak ada suara gitu loh. Alon-alon dong. Kayak gitu anjir. Gila, gue merinding parah. Itu suaranya tuh kayak nenek-nenek gitu loh. Anjir, gue kalau nginget-nginget kejadian itu tuh kayak balik lagi merasa jadi manusia paling goblok gitu loh. Jadi kayaknya sih waktu itu gue udah di-born ya sama apa namanya, sama makhluk astral yang baik lah menurut gue. Karena kan alon-alon do itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tuh pelan-pelan. Tapi karena waktu itu mungkin gue lagi di bawah pengaruh alkohol ya. Jadi kayak gue, apa sih, gak jelas anjir. Itu gue makin ngegas. Jadi RPM itu udah naik ke 100-120. Sedangkan hujan itu makin lebat. Wiper gue itu udah mentok paling bawah. Jadi udah yang cepet banget wiper gue. Itu jarak pandang ke depan, gue yakin itu gak ada 50 meter. Jadi 50 meter ke depan itu kita udah gak bisa lihat apa-apa selain sen, selain lampu. Nah, harusnya kalau apa namanya, kalau sen mobil itu, lampu sen belakang, itu kan harusnya merah ya, atau kuning lah. Nah, kalau ada hazard kan harusnya kuning, kalau mobil ngerem itu merah ya kan. Nah, ini itu putih, Pak. Kayak putih, nyentrong banget dari depan. Jadi tiba-tiba tuh kayak putih nyemprong dari depan. Itu silau kan gue. Silau gitu. Silau banget, gak bisa lihat gue. Terus tiba-tiba ban gue meledak, Pak. Ban gue yang depan meledak. Gue oleng. Gue langsung banting setir ke kiri. Terus untungnya di situ waktu urgent itu, gue gak goblok-goblok amat gitu loh. Gue masih inget kalau lagi tergelincir, setir itu jangan dibelok-belokin. Jadi setir itu harus tetap lurus, mau mobil kayak gimana tuh harus tetap lurus. Gue udah bener-bener ngepot lah, udah kacau lah waktu itu. Untungnya nggak kecelakaan ya. Waktu itu udah apa namanya, udah minggir, mobil udah berhenti. Setelah muter-muter kayak apa itu, gue juga nggak tahu karena gue nggak bisa lihat luar kan. Yang gue rasain sih mobil itu kacau banget. Pokoknya mobil udah minggir, gue ngecek dong. Gue keluar itu, Pak, bener-bener keluar, basah-basah hujan-hujan. Gue keluar, cek ban.
mobil gue nggak apa-apa, lecet juga enggak. Terus gue lihat jalan sekitar dong, sepi pak. Tol itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Mobil tuh kosong, belakang gue kosong, depan gue kosong, dari arah Malang ke Surabaya juga kosong. Jadi yang gue rasain tuh kayak gue lagi sendiri di situ, di tol itu gue lagi sendiri. Terus waktu gue udah masuk mobil, gue basah kuyup kan. Waktu gue udah masuk mobil, ganti, ada suara cewek. Kayak, saya temenin ya mas. Gue gak mikir panjang, gue langsung tancap gas, exit tol. Gue langsung googling, cari hotel terdekat. Gue parkir, gue check in, gue masuk kamar. Gue cek jam, itu udah 1:30. Jadi begitu gue masuk kamar itu udah 1:30. Lu bayangin, Surabaya Malang itu harusnya 2 jam. 2 jam, paling lama 2 jam setengah. 3 jam itu hampir gak mungkin. Kelamaan, kalau menurut gue kelamaan. Dengan kisaran kecepatan 100-120 km per jam ya. 2,5 jam itu kelamaan. 3 jam itu gak mungkin. Itu udah setengah 2 malam, sedangkan gue dari Surabaya itu jam 8. Lu bayangin, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. 6 jam gue nyetir. Nyetir kemana gue, pak? Lu bayangin nyetir kemana gue? Terus gue merem kan. Gue merem, pagi gue check out. Karena gue gak mau lama-lama di situ hotel. Hotelnya kan menurut gue gak comfortable lah. Gue check out di resepsionis. Resepsionisnya nyeletuk. Loh, gue sendiri aja mas? Pacarnya kemana yang semalam? Siapa? Cewek siapa mas? Enggak, saya sendiri semalam. Lah, gimana? Orang masnya semalam sama pacarnya kok cantik banget, hujan-hujan, basah-basah. Wah, gila, gue lemes di situ. Gue lemes, gue langsung check out, administrasi gue selesaiin, gue cabut. Gue langsung, di mobil itu, botol whisky gue ini kan, gue lihat abis. Itu whisky udah abis. Gue langsung cuci mobil ya kan, karena mobil udah kotor. Gue cuci mobil, atau botol gue buang dulu, gue cuci mobil, selesai cuci mobil. Yang nyuci mobil gue nyeletuk lagi. Mas, abis bawa ayam potong ya, kok darahnya keleleran? Wah, enggak, gimana ceritanya ada darah ayam? Iya tuh tadi barusan saya bersihin banyak darah gitu. Kayaknya darah-darah ayam deh. Wah gila, gue makin lemes pak. Gue makin lemes. Apa sih ini, ada apa ini gitu kan. Akhirnya gue pulang lah itu. Gue gak jadi, kayak gak jadi, bener-bener gak jadi di Malang. Gue balik langsung ke Surabaya siang-siang. Karena pagi, ya gue siang lah, siang. Gue gak sempat makan. Siang itu gue balik. Lewat tol yang sama. Lautan yang sama, gue balik sampai Surabaya. Di tol itu, gue nggak gue nyetir sambil ngelamun. Gue nggak nyalain musik, gue cuma pasang radio biasa, AC gue kencengin. Gue udah jadi orang bener lah itu ceritanya, sambil ngelamun. Gue mikir gue kenapa ini, gue semalam nyetir kemana 6 jam. Terus begitu di perjalanan, di tengah-tengah tol gitu, gue gak lihat jamnya jam berapa. Lagi-lagi ada yang nyelenting ke gue. Makasih ya udah diajakin jalan-jalan. Ah gila, gue merinding anjir sumpah. Itu kalau gue inget-inget, gue juga gak tahu. Dan sampai Surabaya gue menutup cerita itu rapat-rapat. Gue gak mau nginget lagi cerita itu. Gue gak mau bahas. Gue anggap waktu itu gue lagi mabok, gue lagi halu. Gue menganggap cerita itu tuh gak pernah ada. Tapi
memang sampai sampai detik ini gue masih terbayang-bayang sih. Kalau nginget itu gue masih benar-benar terbayang-bayang. Sumpah, jelas sih itu. That's it cerita dari gue malam ini. Gue Andri, see you and goodbye. Cerita horor @gmail.com.